Bupati Bandung Dadang Supriyatna Jumat pagi menggelar sidak ke salah satu pengelolaan limbah terpadu di kawasan Cisirung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sidak ini dilakukan dalam upaya melihat perkembangan penanganan limbah kimia cair dari 24 pabrik tekstil di kawasan Dayeuhkolot, yang di mana limbah kimia tersebut dikelola oleh IPAL milik PT Mitra Citarum Air Bersih. Dalam sidak kali ini sendiri, Bupati meminta kepada pihak pengelola untuk terus memperketat dan meningkatkan optimalisasi penanganan limbah. Karena seperti diketahui sebelumnya, saluran pembuangan IPAL terpadu Cisirung sempat ditutup oleh Satgas Citarum Harum lantaran membuang limbah cair berwarna hitam ke aliran sungai. Bahkan bila musim penghujan tiba, tempat pengolahan limbah cair ini sering terendam banjir, sehingga membuat limbah meluber dan menggenangi akses jalan dan juga permukiman warga. Dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriyatna, pemerintah Kabupaten Bandung akan bekerjasama dengan PT Mitra Citarum Air Bersih dalam upaya penanganan lingkungan dan juga banjir air limbah yang kerap terjadi pada musim hujan. Selain itu, dirinya juga mengatakan renovasi akan dilakukan setelah penanganan COVID-19 selesai, mengingat anggaran pemerintah Kabupaten Bandung digunakan terlebih dahulu untuk COVID-19. Cisirung, ya, dengan luas 1,2 hektar, memang ada dua pengolahan. Pertama pakai pengolahan kimia, yang kedua pakai pengolahan biologi. Nah, kalau kita lihat memang ini harus lebih ditingkatkan, karena pada waktu musim banjir ini kebanjiran, maka ini kelihatannya harus ada peninggian pengolahan, sehingga tidak masuk air nanti pada waktu musim banjir. Nah, karena memang banjir ini rutin di Kabupaten Bandung, apalagi di wilayah Dayeuhkolot, saya kira ini perlu dipikirkan. Yang kedua, kita lihat, tadi saya mendengar bahwa tarifnya ini masih rendah, ya, itu kita nanti sesuaikan secara bertahap setelah pandemi ini hilang, karena kondisi sekarang ini kan serba bingung. Perusahaan berhenti lagi kolaps, kalau misalkan berjalan ini gimana, ini kita saling mendukung lah supaya ini berjalan. Selain merenovasi IPAL MCAB, pemerintah Kabupaten Bandung juga akan menaikkan iuran pengelolaan limbah kepada industri. Diharapkan dengan adanya langkah serius yang dilakukan pemerintah, bisa cepat menangani permasalahan limbah kimia milik industri, sehingga permasalahan lingkungan terutama Sungai Citarum bisa cepat terselesaikan. Dari Kabupaten Bandung, Tim Liputan Ayo Media melaporkan.